Innalhamdalillah nahmadhu wastahu wastafiru Wana udbillah himin sururuanpusina waminsay mayahdlah fala mudlah wamayudilhu fa hadiyalah ashadu Allah aha illallahwahdahlah syaririkalah waashaduna Muhammaddan Abdulduhu warasulhu Aladlah nabi bada a ba'ddu. Saya berkata berdasarkan dalil tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah dan Muhammad adalah utusannya. Salawat serta salam, mari kita limpah corakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas berkat beliaulah kita dibawa gitu ya dari zaman yaitu zaman jahiliyah ke zaman islamiah oke okay? untuk malam kali ini saya tidak akan cerita seperti biasanya tetapi ingin menyampaikan uh, salah satu uh, yang dibuat oleh uh, karya ulama gitu ya ya yang judulnya itu adalah falsafah jakat gitu nah jakat Uh, dari segi etimologi, berarti antara lain pengembangan atau bersuci. Sedangkan dari segi terminologi, jakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Makanya, di dalam Quran Surah At-Taubah. Allah berfirman gitu ya. Fa tabu wa akomus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fitdin. Afabila mereka gitu ya. Afabila mereka itu menunjukkan kepada kaum musyrikin bertobat, mendirikan salat dan ber, berkewajiban untuk menunaikan zakat, maka mereka itu adalah fa ikhwanukum fitdin. Saudara 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 seagama. Kalau kita lihat sholat itu gitu ya, sholat itu urusannya seorang hamba dengan sang kholik atau sang pencipta. Nah berbeda dengan jakat gitu ya. Jakat ini gitu kan, urusannya kita sebagai manusia dengan sesama gitu. Jadi ada kebaikan yang khusus hamba dengan Allah dan ada juga kebaikan seorang hamba dengan kawan seimannya gitu. Maka dari itu syariat-syariat zakat -syariat ini perlu ditegakkan di zaman sekarang gitu. Jadi saya mengambil tiga poin saja. Yang pertama adalah istighlaf gitu ya. Penugasan khalifah sebagai khalifah di muka bumi, gitu. Jadi, Allah itu menetapkan kepada kita sebagai hamba. Misalnya, kita itu diberi uh, harta yang luas. Nah, Allah itu memberikan harta tersebut, itu merupakan titipan, merupakan titipan. Lalu, bagaimana titipan itu menjadi uh, sebuah gimana ya, tersalurkan gitu ya? Karena ini adalah sebuah titipan, makanya gitu ya. Ada syariat zakat itu untuk dibagikan kepada orang yang berhak gitu. Orang-orang yang berhak di sekitarnya. Misalnya orang yang safar gitu kan, orang yang miskin dan yang mencari ilmu dan sebagainya gitu. Nah, maka dari itu gitu ya, sesuai dengan tuntunan syariat Allah ini adalah penyucian gitu, pensucian diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya harta yang kita miliki, misalnya seorang pedagang gitu kan, seorang pembisnis itu ada hak gitu kan dari sekian banyak yang kita miliki untuk disalurkan gitu. Yang kedua adalah solidaritas sosial gitu. Kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan sendirinya gitu. Kan kita itu dari kecil sampai besar itu membutuhkan orang lain. Misalnya dari kecil kita berbicara gitu kan, diajarkan oleh ibu kita, kita berjalan diajarkan oleh ayah kita dan sebagainya. Lalu ketika menjadi seorang pembisnis gitu kan? Tidak mungkin gitu ya. Adanya seorang pembisnis itu pasti ada orang yang menjual dan yang membeli gitu. pasti butuh orang lain. Begitupun petani. Petani tidak begitu saja gitu ya. Manen gitu ya. Panen teh mual jejeg panen gitu. Mesti ada butuh bantuan orang lain, alat-alatnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat luas gitu, bahwa apa yang kita miliki sekarang hari ini gitu ya, tentunya harus kita salurkan di jalan yang benar. Benar ya. Dan yang ketiga adalah persaudaraan. Manusia itu berasal dari satu kedurunan yaitu Nabi Adam dan Hawa sehingga antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah. Persaudaraan akan lebih kokoh gitu ya, akan lebih kokoh jika pertalian darah di atas ditambah dengan hubungan akidah dan kebersamaan agama. Jadi bisa kita simpulkan kalau seseorang gitu ya ingin sukses di dunia tentunya harus memenuhi syariat-syariat Allah atau ketetapan-ketetapan uh, Allah untuk dilaksanakan sebagai seseorang yang ingin sukses. Tidak mungkin orang yang ingin sukses begitu saja gitu suksesnya. Pasti mempunyai tahap gitu. Ya. Ketika sukses, kita harus sadari apa yang terus apa yang kita miliki hari ini apakah akan dibawa sampai mati? Ataukah tidak? Kalau dibawa sampai mati, gitu ya. Kalau kalau harta kita akan dibawa sampai mati, tentunya ada tiga amalan yang salah satunya uh, akan menjadi amalan yang tidak akan terputus, gitu. Mudah-mudahan ya yang ada di depan saya semua, gitu ya, mempunyai uh, tekad yang kuat untuk memahamkan bahwa Uh, segala sesuatu yang kita miliki ini kepada orang lain, gitu ya, untuk memahamkan bahwa segala sesuatu yang kita mali, miliki hari ini, gitu ya, atau mempunyai harta yang lebih, mari kita tegakkan, gitu ya, syariat-syariat Allah, yaitu zakat, uh, infak, dan sedekah, gitu. ya, itu saja mungkin. Uh I, ada yang ingin disampaikan boleh dimatikan